Kadang-kadang bolehlah keras-keras sedikit-sedikit kan nggak apa-apa. Yang paling penting menyampaikan fakta. Ada tim sukses yang setiap saat selalu mengeluarkan semburan-semburan fitnah. Sebuah propaganda yang namanya propaganda Rusia. Selang darah dipakai sampai 40 kali. Dijawab lagi dari rumah sakit RSCM. Diem. Ada lagi katanya dianiaya. Mukanya babak belur. Tapi yang nggak benar itu yang ngabarin katanya babak belur digebukin, dianiaya, itu yang nggak benar. Jangan sampai negara segede Indonesia ini dibandingkan dengan Haiti. Kita udah masuk ke G20, negara-negara dengan GDP, dengan PDB yang besar. Jalan tol tidak perlu, kita tidak makan jalan tol. Siapa yang suruh makan jalan tol? Ada yang mengatakan Indonesia bubar 2030, Indonesia punah. Ya kalau mau punah, mau bubar, ya punah sendiri, bubar sendiri.